Harga cabai rawit merah yang semula Rp45.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu, kenaikan harga terjadi pada komoditas bawang merah dari semula Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Laporan dari Bu Menkyu sendiri, di mana beliau telah menyiapkan anggaran untuk kementerian terkait untuk booster lah untuk program-program ketahanan pangan di berbagai kementerian itu. Mendorong KUR untuk petani juga, kredit usaha rakyat, tapi khusus untuk petani supaya petani-petani ini tidak bergantung dengan modal yang mereka dapatkan dari tengkulak. Itu banyak sekali kan masih terjadi. Bantuan-bantuan yang kita gelontorkan dalam bentuk lain, misalnya irigasi dan lain-lainnya, itu bisa bermanfaat dan akhirnya harga jualnya juga bisa sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh petani. Itu juga banyak bantuan dari pemerintah dari segi tersebut, proses produksinya sampai dengan nanti distribusinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kulka, nomor 4.